Lala dan tembe ade ah ya anda boleh deh basikal boleh lah tapi ada karen kali ini cip bahaya oh tidak ya telepon kan deh ini nah karen nih nggak tahu dia putus ke apa. Nah, aku mau jalan ke lano. Angkatlah, tapi nama. Ayo. Pokok ikon kampung tumbang. Kapok. Wih, dia patah kan bukan tanah. Dia putus kayak tuh. Hah? Oh ya no remuk bapula ini. Rap-rap lah. Oh. Penting jangan putus lah kan. Tapi yang tuh nakal itu tuh anu, tercabut tuh nak puncak deh. Dia terlepas dari tanah juga kena. Oh. Oh, ho. Sudah dapat limpas. No. Apa? Coba saya menyisip sana tuh. Kapok sebesar 5 kaki diameter. Udah lah kan. 4,5 lah. Oh iya. Basikal tidak boleh ma apa? Apa ini? Basikal tidak boleh limpas. Tidak boleh limpas. Bolehlah masuk dalam parit. Oh ya kan? Nih masuk parit sini. Tapi kalau terpaksa susut juga lah. Susut di sana. Ya kan? Saya pun tengok-tengok coba ini. Ay, masih wangi. Ngeremuk. Noromok lebih setengah. Tutlah dia patah. Mana dia? Ya. Tengok. Dia dari sampai sini. Tinggal berapa 400 lagi nih 30% lagi tidak neremuk. Halo guys, hari ini saya bawakan guys ke pokok kapok, pokok ikon kampung Tudan, salah satu ikon
di kampung Tudan ini tumbang. Tumbang dengan selamatnya pada tengah malam tadi akibat hujan dan akibat ribut yang sangat kuat lah pada musim sekarang nih. Hari ini 18 September 2024 dan kita tengok apa yang berlaku. Oke. Ini dia punya pangkal pokoknya. Kalau tengok pemerhatian orang kampung macam saya ini kan, dia punya yang masih oke sikit tuh kira-kira 20% lagi dari dia punya size batang. Oke, jadi nih akhirnya dia tumbang. Mujurlah dia tidak tumbang ke sebelah sanalah, sop ada rumah penduduk, ada tanam-tanaman. Tapi dia rebah di seberang jalan raya. Namun impaknya menyebabkan jalan ini, jalan Tudan Poring, tidak boleh dilalui. Dan juga kabel terlepas dan terputus bekalan elektrik di bawah sana.